Guys, kita mau nonton di bagian mana ya? Mending jangan langsung nonton deh, kita ke tempat Raya dulu gak sih? Kayak kita ngasih support dulu. Boleh, boleh. Emangnya kalian tahu Raya dari mana? Gua tahu. Paling juga di belakang tuh. Romongan-romongan pembalap kan biasanya di tenda-tenda sini. Ini tinggal cari aja, Bu. Iya lah, pacarnya pasti tahu ya. Ya kan? Yuk. Lu mau kemana, Kal? Sini. Situ, bagian situ. Parang aja, so tau lu. Gara banget tuh sundulan, gue mesti ngapain ya. Loh, kok mereka pada gak ada sih, mana ya? Nyakitin tuh. Coba lu tosnya gimana? Ngapain pakai tos sama adek sendiri? Bajunya bagus banget ya. Kapan coba gue bisa pakai baju gini, keren gitu ya. Mel, sekarang gue tanya deh sama lo. Emang lo ngapain pakai baju gitu, emang lo balap? Enggak, kan baju kayak gini tuh lucu tau gak sih? Buat tidur, buat bobo kan ya. Berasa aman, anget, gitu, enak. Lu yang ada kayak astronot tau, Mel. Seperti gitu dong, Mon. Rai, lo hati-hati ya. Ya, kita semua sih cuma bisa doain yang terbaik. Ya, semoga lo selamat di jalan dan lo jadi juara. Amin. 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 Yap. Amin, guys. Thank you buat supportnya, Pandu. Terima kasih. Hati-hati ya, sayang ya. Iya, kasih ya. Kakak tersayang. Ini gak ada yang cie-cie ini. Pengen banget dicie-in. Dicie-in jadi kakak ya? Guys. Bella mana? Bella tadi udah ngilang. Tadi sih berangkatnya bareng sama kita, cuman tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Puff. Kalian gimana sih? Maksudnya Bella dibiarin ngilang gitu aja kan kasihan. Ya udah sih biarin aja dia ngilang, paling juga dia lagi nyari jalannya sendiri menuju ke Roma. Malah ke Roma, Mel. Ah, mending kamu cariin Bella lagi. Kasihan dia, takutnya dia di sini ada yang godain gimana? Ya tapi kan ya. Yaudah, gue cari dia deh. Udah bentar ya, gue cari Bella dulu. Oke. Raya, Ray, lu kenapa sih? Bingung deh, sumpah. Kenapa sih lu masih ngebiarin si Mondi deket-deket sama Bella? Iya sih, Ray. Coba deh lu pikirin, kalau dia terus-terusan deket-deket sama Bella, nanti adanya dia tuh makin naksir sama Bella, jadi suka beneran. Ya udah, gak apa-apa sih, Mel. Lagian lu kan percaya sama. Some more beautiful. Harus menang ya. Raya, itu ganteng banget, Ray. Itu siapa, lo kenal nggak? Ray, lo kenal nggak sih sama cowok-cowok di sini? Lo kalau bisa nggak kenal, kenalin sama kita-kita. Aduh, ya ampun. Ya kenal lah, dia itu mekanik motor gue. Lo nggak mau kenalin dia ke gue, Ray? Ray, itu ganteng banget, Ray. Aduh, harus. Beb. Hah? Shin. Lo harus inget dong, di samping kalian berdua ini masih ada cowok-cowok yang lebih ganteng. Hah? Siapa suruh ketawa? Ketawa sih? Ini kan beneran, emang gue ganteng. Gimana dong? Ditakdirkan tuh ganteng. Tapi Ian, udah deh lo akuin aja deh. Dia ganteng kan? Lo juga pasti suka. Sekalipun dia ganteng, terus lu pikir gue suka gitu sama cowok ganteng. Sorry, gue gak ada sama cowok ganteng, gak level. Ya lu kan cuma suka sama cewek. Iya. Boleh juga bawa motornya. Ah, biasa aja itu mah. Iya, biasa aja, masih jagoan bebek aku ya. Wah, itu denger gak? Itu namanya pacaran baik. I love you. I love you too. Tapi tolong ya, nanti duit sama perhiasan mama aku jangan lupa dibalikin. Itu aja kok. Siap, Beb.
Thank you! Thank you! Adam, lu jangan bikin rusuh di sini dong. Kenapa bang? Gua cuma nyetak motor gua doang. Gua pemanasan, biasa. Lu jangan sampai didiskualifikasi nanti. Siap, bos. Kelakuannya nggak pernah berubah. Ganteng banget. Kelakuannya gimana, Ray? Ya, Ray gimana sih? Ya, lihat aja kelakuannya. Urakan, nggak bisa diem. Lihat aja, ketakian banget anaknya. Dan satu lagi, dia tuh bad boy. Dia tuh pasti gombalin semua cewek-cewek. Hati-hati loh. Serius loh? Iya. Kenapa? Lo mau digombalin juga sama dia? Eh? Ya, nggak apa-apa sih. Lucu juga.